channel sahabat Nara. Tring gitu kita ya. Jadi ntar dia di tring sama Nara. Oke, jadi sebelum lanjut videonya jangan lupa subscribe, like, comment dan share. Aktifkan loncengnya supaya kalian enggak ketinggalan dari video aku. Jadi aku mau ngasih tahu ini ada burung. Oh gitu. Iya, aku enggak ke-connect, Nah. Enggak jelas. Ini burung apa, Nan? Ini ada burung palo. Burung palo. Burung palo. Tapi bukan yang itu yang aku mau ceritain. Ini palo yang waktu itu tuh udah besar. Tinggal kita mainin di lapangan, ya, Nan. Jadi perkembangannya tuh. Terus yang aku mau ngasih tahu itu ada burung baru lagi. Dan dia masih kecil, masih bayi banget. Dan itu Apaan, ayo? Nih, sana. Tuh, kan. Gila banget, guys. Gelap, Nef. Ini kagak, Nah. Tuh. Nah, ini dia. Ini kemungkinan burung gereja. Iya, kayaknya. Gimana, Nar, ceritanya? Jadi, Nadira kan lagi main gitu. Teman-temannya, guys. Ya, terus dia kayak ngechat aku gitu, ya kan. Dia ngechat katanya, "Nara, ini ada burung, mau kagak?" Kayak gitu, guys. Dia tuh kayak ada di genteng gitu, jatuh. Ini ada di lantai teras, Ter. Tuh, kan. Jadi kemungkinan burung gereja karena ada di atap rumah. Iya kan? Sangat-sangat belum ada bulu sama sekali. Kemarin ini kan udah 3 hari. Kemarin masih merem. Merem. Masih merem. Ini udah gemes, lupa makan. Ini udah buka makan. Dan ada lagi. Banyak, kayak ya. Kita kayak banyak surprise gitu gak sih? Tih, cara. Gue udah kepalanya nongol. Aduh, ini dia. Kita kasih kawat ini. Ini dia kayak apa sih, pohon pisang itu ya? Nah, ini ceritanya gimana, Nar? Ini ceritanya gantian yang ada yang cerita. Saya menyimak. Wah, kok gitu? Ayo. Kemarin. Suara gitu sih. Ayo cepat. Kemarin Om Emen kan dikasih tahu ada bapak-bapak yang lagi babatin pohon. Ya, terus di pohonannya ada ini, ada sarang burung. Terus di telepon nih si Om Emennya, ada kok videonya, nanti kita upload gitu. Jadi dikasih tahu ada burung perenjak, katanya ada 3 anaknya, ternyata cuma 1. Pas di deketin tuh masih dalam sarangnya, dia masih lebih bayi banget daripada itu. Masih merem ya? Oh enggak, sebetulnya kejadian ini, Nar, ini bulunya udah numbuh, Nar. Kalau itu masih botak. Botak. Iklan ya, guys, ya. Iklan dulu sebentar. Wah, harus telepon. Oke, iklan dulu. Oke, iklan dulu. Oh, sarangnya kayak gini tuh. Ya, sumbang. Itu sarangnya di bawah. Ini kan? Iya. Cekap gini? Iya, nah, lihat. Patahin ini udah ambil lah. Udah balik terbang. Gimana patahin ini udah melongo. Oh, mah belum bisa terbang, ini masih halus. Biasanya hari Jumat kerjaan di rumah. Ini aja ambil. Ya itu. Jadi kedekatan dong, Pak. Oke, lanjutin ceritanya. Ya udah. Terus kita bawa, mudah-mudahan itu apa bisa berkembang. Bisa sampai sehat. Iya, sampai gede. Iya, sampai gede. Tuh. Ya. Ya, jadi ini dia dua bocil. Jadi ini dia dua bocil. Jadi ini kayak 2 tahun gitu, ini kayak setahun gitu. Apa sih? Gak jelas banget. Nah, Nara, kenapa tidak pernah ada di video? Lalu kenapa? Jadi kan apa kayak sekolahnya tuh kan udah mulai, guys, ya, Bang. Jadi aku sibuk, jadilah sobat sibuk. Jadi ya gitu ya, guys. Jadi kayak diwakili sama bapak saya dulu, apa yang anda tercinta.
gitu. Kayak ama yang tercinta yang terlop-lop-lop-lop-lop apa sih? Terlalu oke, anakku tuh. Itu jadi saya diwakili. Oke, jadi ini dia dua bocil yang kira-kira saya surprisein ke kalian, cekilah. Surprisein. Yeah. Oh gitu. Semoga ya besar, sehat. Sehat dan sehat. Oke guys, kira-kira segitu saja. Kira-kira segitu saja ya guys videonya kali ini. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan di share ke sosial media yang kalian punya. Dan jangan lupa aktifkan loncengnya biar kalian gak ketinggalan dari video aku. Bye bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu kenapa pakai masker, Nah? Kenapa ya? Karena aku tadi habis dari luar, guys. Oh, gitu. Terus langsung syuting cerah sobat kayak artis-artis. Oke, dadah guys.